Golok Sakti Jilid 2. Manusia menghisap darah manusia. Pertempuran berjalan sengit sekali. Dua lawan satu, senjata pit dan gaotan menyerang bertubi-tubi, golok berkelebatan dengan cepat sekali. Siapa yang menyaksikan pertarungan ini memang akan menjadi terpesona dan kagum. Tidak terkecuali dengan Senggiok Chin. Dalam gerangnya ia menganjurkan beberapa kali supaya Ho Tiong Jong berlaku tenang, jangan gugup karena dikerubuti Anjuran ini bukan membuat Ho Tiong Jong bersemangat dan lebih hati-hati, malah menjadi lelet Tidak heran, ketika melihat lowongan ini si burung kepala Sembilan Tenghang sudah dapat menggunakan gatanya melukai tangan kirinya Ho Tiong Jong seperti banteng terluka Ho Tiong Jong ia kerahkan serangannya lebih hebat lagi, mendesak lawannya yang merangsek dengan rupa-rupa tipu serangan yang lihai. Jurus-jurus ilmu golok keramatnya dimainkan indah sekali oleh Ho Tiong Jong. Badannya kelihatan terputar, membuat ia terlolos dari serangan dan senjata pik dengan gaotan menjadi saling bentur sendirinya tapi cepat sekali dua lawannya itu perbaiki posisinya dan melakukan ofensif lagi. Hot Tiong Jong putar goloknya santar sekali berkelebetan meminta korban, hingga dua lawannya kelihatan rada-rada jerih untuk merangsek dengan mati-matian khawatir jadi makanannya golok Hot Yong Ketika Hot Tiong Jong memainkan jurusnya yang ke-11, kelihatan ia sudah berada di atas angin saking girangnya entah bagaimana, Seng Giok Chin telah berteriak. Hei, kau sudah menang, lekas usir mereka pergi. Ho Tiong Jong dalam hati sangat jengkel Seng Giok Chin banyak omong hei. Jangan banyak omong yang menyakiti hati orang memang maksudku untuk membuat senjata mereka terlepas. Sepasang orang ganas itu mengetahui bahwa mereka tidak bisa menang dari anak muda yang tangguh itu. Kalau pertandingan diteruskan, Akhirnya mereka akan jadi pecundang, pikirnya. Mereka sudah ternama di kalangan Kangou, kalau sampai kena dijatuhkan oleh orang muda yang tidak terkenal, bagaimana malunya mereka nanti ketemu kawan-kawan seperjuangannya oleh sebab itu mereka mengambil putusan untuk mengundurkan diri. Teng Hang lalu memberi isyarat dengan matanya kepada orang-orangnya, kemudian ia melompat keluar dari kalangan berkelahi diikuti oleh Lau Kuo Teng. Sebagai gantinya, 12 orangnya si sepasang orang ganasi sudah menggantikan kepalanya untuk mengerubuti Ho Tiong Jung yang sudah lelah. Ho Tiong Jung masih meneruskan jurusnya yang ke-12 dari ilmu golok keramatnya. Jurus ke-12 ini telah mengambil dua korban lawannya, tapi ia sudah sangat lelah dan tidak tahu untuk meneruskan pertandingan dalam keadaan demikian sebab golok musuh mampir di bahunya. Ia coba menghindarkannya terlambat dan dari bahunya itu telah mengucurkan banyak darah. Untung meskipun sudah sangat lelah, ia masih bisa menangkis, lain-lain serangan musuhnya, hingga ia tidak sampai menjadi perkedel dalam pertempuran seru itu. Melihat Hwa Tiong Jong hanya dapat memainkan 12 jurus ilmu golok keramatnya, 6 jurus lagi seperti ia belum meyakinkannya, Diam-diam, Senggyok Chin merasa heran, tapi bagaimana juga ia tidak bisa tinggal. Dia melihat Hang Tiong Jong sudah sangat letih. Kelihatannya, maka ia berseru, "HMM, aku kira sepasang orang ganas yang menggemparkan dunia, Kang Ho, Ada dua orang yang tinggi ilmu silatnya. Tidak taunya aku menyaksikan dengan maju kepala sendiri, hanya sebegitu saja." Pengecut dan tidak tahu malu. Khu kalian tahu bahwa Toa Ko yang membela keadilan itu hanya berkepandaian 12 jurus ilmu silatnya, akan tetapi kalian tidak tahu siapa adanya aku ini. Hahaha, <laughs> betul-betul perbuatan kalian akan menjadi buah tertawanya orang-orang dalam dunia Kangou. Hayo kalian lekas berhenti jangan bertempur terus. Lah meneriaki pada orang-orang yang mengerumuni Ho Tiong -jong. Tapi dua belas orang penjahat itu tidak mau memberhentikan serang-serangannya membuat Seng Giok Chin jadi sangat mendengkol. Dari atas kudanya ia anjot tubuhnya melayang sambil perdengarkan siulan bajunya berkibaran membawa tubuhnya turun ke bawah dekat di mana Ho Tiong Jong sedang ramainya bertempur. Apa kalian tidak mendengar perintahku ia berkata? tubuhnya nyerbu di antara mereka, dalam sekejap saja sudah ada enam penjahat yang terpelanting keluar dari pertempuran melihat kelihayan senggiok Chin penjahat-penjahat lainnya menjadi ciut nyalinya dan pada tumpang siur melarikan diri. Seng Giok Chin melihat itu tidak mau mengejar hanya setelah tertawa dingin ia berkata, hahaha kawanan tikus hanya sebegini saja keberaniannya. Teng Hang dan Lau Kou Teng mendengar kata-kata sombong itu tidak bisa menelannya. Mereka menghampiri si pemuda pelajar itu dengan menggunakan senjatanya masing-masing tidak banyak rewel, lagi telah menyerang pada Seng Giok Chin. Doa orang ganas dengan bersenjata telah mendekati Seng Giok Chin yang tidak bersenjata, tapi Seng Giok Chin tidak takut ia mengandaikan kegesitan dan telapakan tangannya balas menyerang pada dua orang jahat itu. Senjata poan koan pitlau ko teng lihai sekali kelihatannya, saban-saban menyerang ke bagian-bagian jalan darah yang berbahaya sedang senjata gaetannya teng hang juga dimainkan dengan hebat sekali. Tapi semua itu dengan tangan kosong dihadapi oleh Seng Giok Chin tidak ada lowongan terbuka membuat pemuda pelajar itu terluka hingga dua penjahat itu menjadi gelisah sendirinya. Satu ketika, senjata gaetannya Teng Hang yang menyerang sudah kena dirampas oleh Seng Giok Chin, siap telah meluncurkan balik senjata itu kepada pemiliknya lagi. Baiknya Lau Ko Teng awas, ia cepat menggunakan senjatanya menyontek, hingga senjata gaetan itu nyeleweng jurusannya dan jatuh di tanah tidak jadi meminta korban. Kalau saja Lau Ko Teng tidak turun tangan pada waktunya yang cepat. Teng Hang tentu saat itu hanya tinggal namanya saja. Teng Hang merasa bersyukur kepada kawannya yang sudah meloloskan dirinya dan bahaya kematian. Pertempuran masih terus dilanjutkan dengan sengitnya. Ho Tiong Jong merasa kagum akan kepandaiannya Seng Giok Chin Yaik tadinya ia duga tidak punya kepandaian silat makanya ia berulang-ulang menyuruh ia pergi supaya tidak kerembet dan menjadi korbannya sepasang orang ganas. Pikirnya, Pantasan Senggiok Chin Saban kali ia menyuruh berlalu hanya dijawab dengan senyum dan anggukan kepala, akan tetapi tidak bergerak dari tempatnya kalau begitu memangnya ia pandai silat. Melihat Senggiok Chin berikan perlawanan dengan tangan kosong berada di atas angin dari kedua musuhnya Ho Tiong Jong pikir tidak perlu ia turun tangan membantu. Ketambahannya ia merasakan sakit di bahunya yang terluka kena hajaran golok musuh. Maka setelah sejenak melihat lukanya, ia lantas meninggalkan tempat itu pergi ke lereng gunung, di mana tadi ia bersama BH Ekong dan KH Opiao tahu berada. Ia di sana kecele, sebab ia tidak menemukan kawannya itu. Ho Tiong Jong menghela nafas jikalau mengingat akan dua kawannya itu yang berhati pengecut dan memikirkan hidupnya sendiri saja. Ia periksa dengan teliti lukanya, ternyata hanya luka biasa saja, tidak terkena racun maka setelah ia membelebat lantas ia duduk mengasoh mengawasi ke bawah di mana Seng Cik Chin masih terus bertempur dengan sepasang orang ganas. Betul-betul lihai Seng Giok Chin itu, sebab saban kali ia menyerang dengan telapakan tangannya, musuhnya mesti sempoyongan dan dengan susah payah baru bisa menegakkan pula dirinya. Demikian ketika untuk kesekian kalinya ia membuat dua musuhnya sempoyongan mundur, ia telah bersiul kegirangan dan berkata, HMM kalian ini orang macam apa, baru tiga gebrakan saja sudah begini rupa keadaannya. Sebaiknya kalian ngiprit saja pulang ke sarangmu untuk memikirkan nasib kalian yang sialan itu ketemu aku. Kalau kalian masih tidak puas dan hendak menagih hutang kekalahan ini, boleh datang cari aku di benteng Sengkipo yang terletak di sebelah timur dari kota Lokyang. Teng Hang yang sedang sesak napasnya habis menerima angin pukulan Seng Giok Chin, berubah mukanya ketika mendengar kata-katanya si pemuda pelajar ia bertanya apakah pemuda itu ada kepala dari Seng Kipo. Pertanyaan mana tidak dijawab oleh Seng Giok Chin, hanya ia menambahkan. Untuk mencari aku, jikalau kalian tidak menemui aku di Seng Kipo, boleh mencari ke rumah SD Gunung Tai Peksan, kalian pasti akan menempurnya. Sepasang orang ganas itu dibikin terkejut mendengar perkataannya Seng Giok Chin. Bagaimana mereka tidak kaget, karena benteng Seng Keepo itu ada sangat termasyhur namanya, pusat dari perserikatan benteng perkampungan, lebih lagi ketika mendengar disebutnya rumah es di Gunung Tai Peksan yang dikepalai oleh Kok Lolo, salah satu dari lima pendekar yang termasyhur dalam rimba persilatan pada masa itu. Teng Hang meskipun ketakutan, coba menambahkan hatinya dan dengan ketawa dibikin-bikin ia berkata. Ya, harap Seng Xiao Ya suka mengampuni perbuatan kami yang tidak baik. Kami adalah orang yang berwatak tidak baik, sukar dirubahnya. Harap saja lain kali kita dapat berjumpa pula. Setelah mengucapkan perkataan itu, lalu ia mengajak Lau Kou Teng dan anak buahnya berlalu dari situ. Seng Chin mengawasi mereka berlalu sampai kemudian menghilang dari pemandangannya. Mendadak ia seperti kaget, matanya celingukan seperti ada yang dicari. Memang ia kehilangan Hoti Yongjong, di mana adanya pemuda itu ia tidak tahu. Pelayannya ditanya hanya mengunjuk ke lereng gunung, lain tidak. Pemuda pelajar itu mengelah napas dengan muka muram setelah menyemplak pula kudanya lantas berjalan diikuti oleh pelayannya juga beberapa saudagar yang terluput dari kematian, sudah mengikuti jejaknya dua orang tadi yang masing-masing naik kuda putih dan hitam. Ho Tiong Jong di atas gunung menyaksikan berlalunya mereka itu dengan pikiran kusut. Ia sebenarnya ingin bisa berkenalan dengan Seng Giok Chin yang berkepandaian tinggi, tapi hatinya tidak mengasih karena tertekan oleh rasa rendah diri. Pikirannya ada seorang pemuda miskin, tidak berpendidikan dan ilmu silatnya tidak seberapa tinggi. Sebaliknya Seng Giok Chin ada suatu kongcu, anak hartawan, terpelajar dan berilmu silat tinggi, mana dapat ia bergaul dengan orang seperti Seng Giok Chin. Tambahan dalam kata-katanya yang mengandung teka-teki ia tidak dapat memecahkannya. Setelah menghela napas beberapa kali, Ho Tiong Jong berbangkit dari duduknya dan ia juga pergi mengikuti mereka menuju ke kota Lok Yang. Di dalam perjalanannya yang telah memakan waktu lima hari lamanya untuk sampai di kota Lok Yang, bukan sedikit ia mengalami penderitaan dari bahunya yang sakit kena hajaran golok ia naik turun gunung dengan susahnya, tapi akhirnya, sampai juga ke tempat tujuannya. Dari salah seorang sahabatnya ia juga ada bawa surat perkenalan untuk salah satu perusahaan pengantar barang di Lok Yang. Pikirnya, mungkin ia bernasib baik dalam kota itu, maka ia terus mencarinya perusahaan yang dimaksudkan. Setelah masuk keluar beberapa perusahaan sejenis itu, ia telah lewat di depan perusahaan pengantar barang yang mereknya tidak nyata. Rumahnya rendah, bendera kantor Piao Kiok itu berkibar-kibar di atasnya, akan tetapi mereknya sudah luntur meskipun begitu ia perlu menyelidiki siapa tahu itu ada kantor pengantar barang yang dimaksudkan oleh sahabatnya. Ketika ia menghampiri lebih dekat, tiba-tiba pintu kantor terbuka dan keluar seorang lelaki berumur kira-kira 40 tahun, ketika melihat Hoa Tiong Jong seperti seorang asing sedang langak longok, ia telah menegur. Saudara cari siapa? Oh, maafkan aku, adat kurang sopan. Aku sedang mencari piauta Olimsan yang bergelar Huito Golok Terbang. Apakah saudara itu ada bekerja di sini? Itulah aku sendiri. Saudara datang dari mana? Tanya orang itu. Aku datang dari kota Sian bernama Tiong Longjong. Ada membawa surat dari sahabatku untuk disampaikan pada saudara. Hoti Jong berkata sambil merogoh sakunya dan keluarkan sepucuk surat diserahkan kepada si golok terbang Lim San. Setelah surat dibaca, mendadak air mukanya Lim San berubah, dan dengan suara dingin berkata, "Saudara, ho! Ada menginap di penginapan mana sekarang? Aku sedang ada urusan penting hendak diurus, maka sebentar. Malam saja aku datang ke sana untuk bicara dengan saudara." Akur, Hotti Jong sedikit bingung karena ia belum tahu akan menginap di rumah penginapan yang mana, sebab dalam kantongnya tidak punya uang. Ketambahan melihat air mukanya Lim San yang demikian, seakan-akan tidak akan menerima ia bekerja dalam kantornya, maka ia telah menjawab sembarangan saja. Oh, ya, aku baru saja sampai di kota ini, belum tahu di mana aku akan menginap, maka sebentar malam aku sendiri saja yang datang ke sini. Bagaimana pikiran saudara? Lim San tidak memberikan jawabannya, ia terus saja meninggalkan Ho Tiong Jong masuk ke dalam kantornya, kelakuan mana telah membuat Ho Tiong Jong melongo. Diam-diam dalam hatinya mengutuk orang itu tidak tahu adat, belum selesai bicara, sudah meninggalkannya tanpa mengatakan apa-apa. Dengan pikiran jengkel Ho Tiong Jong menindakan kakinya tanpa tujuan. Dalam kantong tidak ada uang, di mana ia harus menginap. Dalam rumah penginapan, tidak mungkin sebab harus mempunyai uang untuk membayar sewanya. Ia tidak mempunyai sahabat. Seorang pun dalam kota, lok yang itu kepada siapa ia harus minta pertolongan? Pikarannya jadi melayang-layang. Ia tidak tahu kakinya sudah membawa dirinya kemana. Tiba-tiba, ia dibikin kaget ketika dari belakang orang menepuk bahunya. Ia cepat-cepat menoleh orang yang menepuknya seperti orang dari kantor Piau Wakiok. Saudara ini bukannya yang bernama Ho Tiong Jong tanya orang itu sambil ketawa, tampaknya ia ramah sekali seperti juga bicara terhadap kenalan lama. Ho Tiong Jong membisu sejenak karena ia tidak kenal dengan orang yang menanya dirinya itu. Ketika ia hendak membuka mulutnya menjawab, orang itu sudah mendahului berkata pula. Aku bernama Ongkong Gie, pegawai dari Lok Yang Piau Kliok. Tadi aku mendengar dari Lim Piaw Tau, katanya saudara baru saja datang ke kota ini, betulkah? Ya, betul aku memang baru datang, barusan aku bicara dengan Lim Piau Tau, belum ada keputusannya sudah ditinggal pergi begitu saja, aku tidak tahu, entah itu ada adatnya yang angkuh atau karena dia terlalu repot hingga melupakan kesopanan Ong Kong Gye tertawa mendengar bicaranya Ho Tiong Jung. Saudara Ho jangan kau kecil hati. Memang pada belakangan ini Lim Piao Tao ada sangat repot dengan urusan pribadinya, hingga kadang-kadang ia tidak sadar dengan kelakuannya yang dapat membuat orang mendeluh hatinya, aku yang menjadi anak buahnya dengan ini memohon maaf banyak-banyak atas sikapnya Lim Piao Tao. Ho Tiong Jong Lumer menongkolnya mendengar kata-katanya Ong Kong Gye yang ramah dan jenaka, maka ia juga bikin habis urusan itu dan menanyakan maksud Ong Kong Gye datang kepadanya ada urusan apa. Saudara Ho, kata Ong Kong Gye, sambil menyekal lengan orang. Biarlah aku menjadi tuan rumah untuk menyambut kedatanganmu dari jauh-jauh, mari, mari kita mencari makan untuk menangsal perut, Aku kira saudara Ho tentu sudah lapar, bukan? Ho Tiong Jong agak kemerah-merahan mukanya, akan tetapi ia tidak berkata apa-apa, sebab memang waktu itu ia sedang laparnya, ia mengikuti seng sahabat yang baru dikenal itu mencari salah satu rumah makan. Tidak suka Rong Tong Gie membawanya Ho Tiong Jong masuk ke dalam sebuah rumah makan yang lezat makanannya. Ia memesan pada pelayan makanan dan minuman yang istimewa, Sementara menanti barang hidangan disiapkan Ong Kong Gielah menanya pada Ho Tiong Jong, Saudara Ho, apakah kau datang di kota Lok yang ini hanya sendirian saja? Bagaimana dalam perjalanan apa tidak menemui apa-apa yang mengherankan? betul, aku hanya datang sendirian saja, di perjalanan tidak ada apa-apa yang aku ketemukan mengherankan jawab Ho Tiong Jong. Ia tidak mau menceritakan pengalamannya sudah bertempur dengan sepasang orang ganas, dan pertemuannya dengan si pemuda pelajar yang berbadan sangat mewah. Saudara Ho, sebenarnya ada sesuatu yang aku ingin bicarakan denganmu, oh? Sebentar saja jikalau sudah habis makan. Seiring dengan kata-katanya, Ong Kong Gie membantu pelayan mengatur makanan yang dipesan di atas meja. Demikian mereka telah makan minum dengan diseling oleh pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan jalannya cerita. Begitu selesai makan, Ong Kong Gie telah berkata, Saudara Ho, aku harus mengucapkan selamat kepadamu. Hei, selamat apa saudara Ong? Selamat lantaran namamu sekarang telah naik tinggi, Sebabnya, kau sudah berani bermusuhan dengan sepasang orang ganas yang sangat ditakuti dalam kalangan Kang Ou, kau berani menempur dan mengalahkan mereka, sudah tentu namamu menjadi terkenal di mana-mana. Kantor kami sudah mengetahui tentang saudara punya pengalaman, meskipun saudara sendiri kelihatannya sungkan untuk menuturkannya ketika aku menanyakan pengalaman saudara di perjalanan. Saudara Ong, kau terlalu memuji tinggi, aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa, kalau tokoh aku berani menempur pada sepasang orang ganas disebabkan sang hati tidak tega melihat keganasan yang dilakukan oleh mereka terhadap orang-orang yang tidak salah berdosa, maka, apa yang aku perbuat hanya sekedar untuk membela keadilan, bukannya dengan sengaja mau mencari nama dalam kalangan Kangou, Ong Kong Gie angguk-anggukan kepalanya. Sambil mengacungkan jempolnya, Ong Kong Gye berkata lagi. Itulah ada perbuatannya satu pendekar tulen dengan tidak menghiraukan diri sendiri dan tidak memikirkan akan akibatnya urusan yang diperbuatnya, saudara sudah tunjukkan diri untuk membela keadilan, jarang orang yang sepert. Ong Kong Gye tidak meneruskan kata-katanya, karena diganggu oleh masuknya tiga orang laki-laki berbadan tegap dengan sikap yang sombong sekali. Mereka datang dengan berkuda, satu di antaranya yang berjalan di depan sungguh menjemukan lagaknya, ia berjalan lewat di antara tetamu yang pada makan di situ seolah-olah tidak memandang mata, sangat tangguh sikapnya, hingga yang melihatnya menjadi sebal. Ho Tiong Jung yang melihat Ong Kong Jie tidak meneruskan kata-katanya dan matanya mengawasi ke satu jurusan, ia pun berpaling mengikuti kemana Ong Kong Jie mengarahkan penglihatannya. Hatinya Ho Tiong Jong juga jadi mendelu melihat sikapnya orang sombong tadi. Ongkong Kong udah sedari tadi menundukkan kepalanya lagi ia melihat Ho Tiong Jong masih mengawasi kepada tiga orang yang baru datang tadi, lalu berkata dengan suara berbisik. Saudara Ho sebaiknya jangan kita mengawasi mereka, kita bicara tentang urusan kita saja. Kenapa? Apa saudara Ong kenal pada mereka? Tanya Ho Tiong Jong. Ong Kong Ye punya pengalaman sebagai piaosu sudah 30 tahun, ia sudah kawakan dan mengenal banyak orang gagah dari rimba persilatan, baik yang gagah budiman maupun yang gagah jahat, pengalamannya banyak dan pengetahuannya sangat luas, dengan suara berbisik ia menjawab pertanyaannya Ho Tiong Jong. Ya kalau tidak keliru mereka itu ada murid-muridnya dari si siluman hutok yang sudah mengasingkan dirinya selama 30 tahun belakangan ini dari dunia kangou, Hot Jong berpaling pula mengawasi bajunya mereka agak aneh. Hei, saudara Ong, apakah kau kenal orang yang berbaju di sulam metu satu siapakah gerangan dia? Kelihatannya dia sangat tajam. Memang betul demikian, pemandanganmu tepat sekali tentang riwayatnya siluman hutok sedikit sekali orang lain, di kota Lok yang ini barangkali hanya akulah yang dapat menyediakan riwayatnya. Tiga tetamu congkak tadi ambil tempat agak berjauhan juga dari Ho Tiong Jong dan Ong Kong Gie, sementara suara berisik dari tetamu yang pasang ngomong, membuat apa yang dibicarakan oleh Ho Tiong Jong dan Ong Kong Gie tidak dapat didengar oleh yang lain. Kalau begitu, Kata Ho Tiong Jong, aku harap saudara Ong suka menceritakan kepadaku ada baiknya sekedar menambahkan pengalamanku. Ong Kong Gie angguk-anggukan kepala, hutok yang terkenal julukannya si Siluman, Ong Kong mulai menutur. Pada masanya ia malang melintang dalam dunia Kangowo perbuatannya sangat kejam, ia suka sekali menghisap atau minum darahnya manusia darah dari wanita yang datang bulan ia bikin menjadi obat, entah obat untuk apa. Ketika ia beraksi dalam kalangan Kangou telah menggemparkan rimba persilatan karena kekejaman dan keganasannya. Dia punya kebiasaan menghisap dan meminum darah manusia, membuat banyak pendekar yang berilmu silat dan budiman menjadi marah besar. Banyak yang sudah mencari padanya tapi ilmu silatnya hutok yang tinggi sukar dijatuhkan, bahkan bukan sedikit kawanan pendekar yang menjadi korban kekejamannya. Kalau begitu, dia sukar dibunuh, sukar disingkirkan jiwanya untuk menolong banyak korban dari keganasannya, menyalahkoti Jo. Memang begitu kenyataannya. Rimba persilatan gempar dibuatnya kekejaman dan keganasannya, si siluman hutok semakin menjadi-jadi. Saban kali ia membunuh orang dia hisap atau minum darahnya. Yang paling gila, dia kumpulkan banyak wanita yang tengah datang bulan, masing-masing disuruh kumpulkan darahnya untuk dijadikan obat. Wanita-wanita itu setelah berhenti datang bulan, lalu diganggu kehormatannya, siapa yang tidak menuruti digeragot lehernya dan dihisap darahnya, sehingga si korban mati seketika itu karena kehabisan darah. Celaka seru Ho Tiong Jong tertahan. Hust, Ong Kong tempelkan jarinya di mulut, kau jangan sibuk tidak karuan, nanti aku tidak mau meneruskan ceritanya, sebab urusan ini kalau tiga muridnya itu tahu, terang jiwaku akan melayang. HMM Ho Tiong Jong menahan hawa amarahnya. Ia sebenarnya sudah ingin berteriak-teriak mencaci maki Hutok si siluman yang kejam dan ganas, akan tetapi mengingat kalau ia berbuat demikian akan menimbulkan onar yang tak diingini dan ongkong gie kena kejiret oleh karenanya, maka ia paksa tekan amarahnya yang hampir meluap dari takarannya. Teruskan, aku tak akan mengganggu kau cerita kata Ho Tiong Jong dengan air muka agak beringas. Ongkong gie ketakutan, ia berpikir sebenak untuk meneruskan ceritanya, hingga membuat Hoa Tiong Jong tak sabaran. Teruskan, kenapa saudara Ong diam saja katanya menegur. Ong Kong Ye pikir, kalau tidak diteruskan akibatnya bisa runyam, melihat Hoa Tiong Jong sangat bernapsu untuk mendengarnya, maka dengan apa boleh buat ia melanjutkan ceritanya. Perbuatannya, Hutok itu membuat gusar satu pendekar pedang kawakan yang bernama Cintong. Siapa ada tergolong salah satu di antara lima tokoh yang tertinggi ilmu silatnya dalam dunia persilatan Cintong dengan seorang diri telah mencari sarangnya Hutok dan menantang kepadanya setelah membeber kejahatannya, si siluman yang jahat kejam itu. Bagus, bagus, menyalahkot Longjong, tapi bagaimana? Apa dia juga mati di bawah tangannya siluman kejam itu? Ongkong Gie geleng-geleng kepala. Tidak, jawabnya. Kali ini dia ketemu batunya dalam suatu pertempuran seru. Hutok keteter, hingga perlu dibantu oleh muridnya yang terpandai bernama Oetetihaap. Pertandingan bertambah seru. Cintong dikerubuti dua orang guru dan murid, tapi Cintong betul-betul gagah. Dia dengan pedangnya telah berhasil menusuk Oetetihin hingga roboh sedang dengan telapakan. Tangannya ia menyerang telak pada Hutok hingga terpaksa siluman itu melarikan diri. Sejak mana Hutok tidak kedengaran lagi namanya dalam kalangan Kangou, ia menyembunyikan dirinya sehingga sekarang sudah 30 tahun lamanya. Halnya siluman Hutok itu hanya akulah yang dapat menceritakan seterang ini, orang lain barangkali tidak dapat. Hotiong Jong setelah mendengar habis Ongkong Gia cerita, Lantas berpaling ke arahnya tiga muridnya si siluman kejam, seakan-akan ia hendak memandang atau menegasi bagaimana sih rupanya murid-murid dari hutok itu. Sekarang keadaan di sini amat genting, kata pula Ongkong Giet, aku lihat banyak orang dari rimba persilatan yang jalan putih dan hitam mengalir masuk kota, mungkin yang berjalan hitam ada hubungannya dengan sepasang orang ganas. Saudara Ho sudah menanam bibit permusuhan dengan sepasang orang ganas. Kantor-kantor Piau Kiok di sini menganggap ada berbahaya untuk menerima kau bekerja, maka sebaiknya kau angkat kaki dari sini pergi ke Kang Lam umpamanya, siapa tahu di sana kau bisa mendapat pekerjaan, sekalian untuk menyelamatkan diri, entah bagaimana ada pikiran saudara Ho. Ho Tiong Jong tidak menjawab akan nasihatnya Ong Kong Gie. La termenung, pikirnya. Lim Piao Tao rupanya sengaja mengirim Mongkong Gie untuk menyuruh aku lekas angkat kaki dari sini, itu sih tidak jadi apa, cuma saja dalam kantongku tidak membekal luang barang sepeser, bagaimana dengan ongkos dalam perjalananku? Dan kemana aku harus pergi? Betul-betul dalam dunia ini orang harus kejam dan telengas, baru bisa beruntung, orang seperti aku ini tidak lebih seperti sampah masyarakat, ke sana sini melamar pekerjaan ditolak, apakah nasibku memangnya ada demikian buruk? Apa sebenarnya keyakinanku sehingga aku mengalami meski penderitaan hidup begini? Diam diam ia merasa putus asa, dalam bengong memikirkan nasibnya, tiba-tiba Ongkong Jie berkata, "Saudaraho, kau dari tempat jauh datang di sini, mungkin ada kekurangan ongkos di jalan." maka sukalah kau terima sedikit pemberianku ini sebagai tandanya persahabatan kita, untuk menambah bekal di perjalanan yang akan kau tempuh. Setelah berkata ia meletakkan uang tiga tahil perak di atas meja. Dalam keadaan setengah sinting adatnya, Ho Tiong Jung yang angkuh timbul dengan tiba-tiba, ia menggebrak meja, hingga yang di atasnya suaranya yang nyaring. Para tetamu pada menoleh ke arah dua orang itu dengan wajah merasa heran dan menduga-duga apakah dua orang itu hendak bertempur. Sambil berbangkit dari duduknya, Hoti Jong berkata, "Saudara, ong, banyak terima kasih atas pemberianmu. Aku masih ada cukup uang di kantong untuk melanjutkan perjalananku di sini. Aku sudah tidak dapat tempat untuk tancap kaki. Semoga di lain tempat ada yang suka pakai aku punya tenaga." Ketika matanya melirik kepada tiga orang Jumawa tadi, justru mereka punya mata pun sedang ditujukan ke arahnya, hingga berbentrokan. Satu antaranya yang muda, yang sangat Jumawa tadi, telah berkata pada dua kawannya. Hei, kalian lihat, itu tikus matanya menyala pada kita, kelihatannya sangat menantang. Ia berkata seraya berbangkit dari duduknya menghampiri mejanya Ho Tiong Jong, hingga Ong Kong Giai menjadi ketakutan dan mukanya pucat pasi. Ketika ia datang dekat, ia melihat uang yang jatuh tadi telah melesak di atas meja, diam-diam ia bersenyum, katanya. Kau main-main di depan kami orang seperti juga yang menantang, apa artinya itu? Ia tutup kata-katanya sambil menggebrak meja hingga uang yang nancap tadi telah mencelat keluar. Masing-masing telah menggunakan tenaga dalamnya yang mahir, hingga para tetamu lainnya yang menyaksikan menjadi sangat kagum orang tadi mengawasi pada Hot Tiong Jong dengan Roman menghina. Kau ini anjing kecil berani unjuk lagak di depan tuan besarmu, lekas kalian berdua berlutut baru ada harapan diampuni jiwa kalian. Mendengar hinaan itu, Ho Tiong Jong diam-diam berpikir, lebih baik aku mati daripada menelan hinaan orang. Tengah ia berpikir untuk berlaku nekat, tiba-tiba ia melihat Tong Kong Jie telah menjatuhkan dirinya berlutut, sambil manggut-manggutkan kepalanya seperti ayam yang matokin gabah Hong Kong Jie meratap minta ampun. Tiga orang jahat itu tertawa tergelak-gelak, tapi kemudian wajahnya beringas, karena melihat Ho Tiong Jong masih tinggal berdiri tegak, tidak mau berlutut seperti kawannya telah berbuat. Anak muda itu telah unjuk sikapnya yang tenangkan sorot matanya yang dingin mengawasi kepada tiga penjahat itu. Ihm titik menggeram si Jumawa tadi, sayang kami ada urusan penting yang meminta lekas diurus, kalau tidak HMM. Kalau tidak kenapa tanya Ho Tiong Jong dengan berani. Siapa namamu si Jumawa tidak menjawab pertanyaan Ho. Tiong Jong. Aku belum pernah menukar nama dalam perjalananku aku si Ho nama Tiong Jong, kau mau apa? Ho Tiong Jong, menggerutu si Jumawa. Ho Tiong Jong kau mau apa? Siapa nama kalian? Aku juga mau tahu bukan si Jumawa marah sekali mendengar ceritanya Ho Tiong Jong. Aku oetetiku dan ini engkoku oetetikang, yang itu ada Suhengku Song Buki yang bergelar si tangan telengas, kalau kan orang Shihou ada bernyali besar, sebentar malam jam 3 boleh datang di tempat yang bernama Lian Mangkang, kau boleh pilih di antara kami bertiga siapa yang kau taksiran menempur. HMM, Ho Tiong Jong keluarkan suara di hidung. Kau boleh membawa kawan untuk mengerubuti salah satu di antara kami bertiga, meneruskan si Jomawa. Hatinya mendongkol sekali melihat sikapnya Ho Tiong yang kelihatannya tidak jerih sedikit pun terhadap mereka Hektometer, kembali Ho Jong menggeram Kenapa kau menggeram? Aku sebal mendengar kata-katamu yang tengik Kenapa aku harus membawa pembantu, kalau aku sendirian saja menghadapi kalian masih kekurangan lawan? Hahaha, kau terlalu memandang rendah padaku Si Jumawa panas hatinya Bagus-bagus katanya Kai Ao oh, sebentar malam kau tak muncul di tempat yang barusan aku sebuikan, kami bertiga saudara akan mencari kau sampai dapat meskipun sampai di ujung langit sekalipun kami akan menghisap dan meminum darahmu yang masih hangat, untuk menghilangkan rasa haus, kau ngerti? Ho Tiong Jong geli dalam hatinya mendengar kata-kata sombong itu, setelah ia tertawa terbahak-bahak berkata, kalian tak usah mencari aku, sebab aku sendiri yang akan mencari kalian, ini bukan sudah bagus untuk menghemat tempo kalian? Bertiga saudara itu sebenarnya sudah sangat marah dan ingin turun tangan saat itu pun kalau tak terhalang oleh urusannya yang penting, lantaran mana, mereka hanya mengawasi dengan sorot match mendelu ketika Ho Tiong Jong dengan agak sempoyongan lewat di antara mereka pergi keluar rumah makan lah sudah ambil putusan dekat, mati dan hidup sudah maunya takdir, ada di tangannya yang mahasa, maka ia tidak harus takuti segala orang jahat itu. Meskipun ia agak sinting, matanya awas dan dapat melihat berkelebatnya bayangan BH Ekong, yang sudah lantas hendak menjauhkan diri ketika melihat Ho Tiong Jong. Hahaha, BH itu e. aku kau mau kemana kata Ho Tiong Jong sambil menyekal orang punya bahu, hingga Biha Ekong terpaksa hentikan tindakannya, ia kelihatan ketakutan dan mukanya meringis-ringis kesakitan bahunya dicekal Ho Tiong e. kau ini sangat pengecut. Lihat aku Ho Tiong di kemudian hari pasti akan tersohor namanya di kalangan Kang hahaha. Mungkin demikian jawab Biha Ekong, tapi lebih dahulu lepaskan cekelanmu pada bahuku, sakit, nih. Ho Tiong Jong segera melepaskan cekelannya, hingga BH Ekong merasa lega hatinya. Tiong Jong, namamu di kantor pengantar barang sangat dikagumi, tapi... Tapi, kenapa tanya Ho Tiong Jong tidak sabaran? Tapi karena demikian tenagamu tidak ada orang yang mau pakai dalam kantor Piao Kio, sebabnya sebabnya kau terlalu polos dan mau campur saja urusan orang untuk membela keadilan lebih-lebih kau ada menanam bibit permusuhan dengan sepasang orang ganas, tidak ada satu kantor Piau Kiok yang mau pakai tenagamu, karena mereka takut pembalasan si sepasang orang ganas yang kejam telengas. Aku tidak peduli. Aku berbuat menurut kemauanku berdasarkan keadilan. Sebenarnya, ilmu silatmu belum dapat menandingi sepasang orang ganas. Hanya nyalimu saja yang besar membuat kau berlaku nekat, andai kata kau dipakai oleh salah satu kantor Piu Ukiok yang menjadi sasaran si sepasang orang ganas, bukan hanya pada dirimu saja, akan tetapi juga kantor pengantar barang tersangkut sekalian disikat habis, ini bukan merugikan? Makanya bagaimana juga setelah kau menanam bibit permusuhan dengan dua orang jahat itu, kau tak dapat bekerja lagi di kantor Piau Kliok. Ho Tiong Jong bengong sejenak, pikirnya apa yang dikatakan oleh BHA Ekong memang beralasan tapi ia penasaran dan hatinya mendongkol katanya. HMM. Memangnya penghidupanku tergantung pada kantor Piau Kliok saja? Tanpa bekerja pada kantor demikian aku jadi kelaparan? Hahaha. BHE -ha to aku ka salah hitung. Bicara terus terang, sejak hari ini aku tidak akan menghiraukan aku yang jadi urusan Piao Wakiok. Kau lihat saja sendiri, di kemudian hari aku Ho Tiong Jong akan mengangkat nama menjadi seorang lihai. Nah, selama tinggal, ia segera meninggalkan BHE Ekong siapa menjadi melongo dibuatnya. Ho Tiong Jong jalan menuju ke pintu utara. Setelah berada di luar kota, mabuknya perlahan-lahan telah hilang kena disapu oleh angin musim rontok ia mencari salah satu pohon besar dan memanjat ke atasnya, ia baringkan dirinya pada sebatang dahan setelah mengikat dirinya sendiri dengan ikat pinggang kepada dahan pohon di mana ia berbaring supaya jangan sampai jatuh. Dalam sekejapan saja ia sudah tidur menggeros dengan nyenyaknya. Entah berupa lama ia tertidur, Seng rembulan yang terang telah memancarkan sinarnya, sehingga Seng jagat menjadi terang benderang. Ketika ia mendusin, tengah mengucek ngecek matanya ia melihat ke bawah ada seorang wanita dengan rambut riap-riap sedang berlutut sembah yang kepada Seng Dewi Malam. Wanita itu mengenakan baju putih mukanya ketika berdongak tampak pucat seperti mayat, Tersorot oleh terangnya, Seng Dewi malam tampaknya lebih pucat lagi dan menyeramkan hati. Sebentar lagi ia bangkit berdiri, mukanya mendongak ke atas memandang rembulan, mulutnya berkemak, kemik seperti yang sedang berdoa. Selainnya tiupan angin yang membuat cabang pohon dan daun-daunnya berkersekan saling bentur. Keadaan di situ sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suaranya seperti orang menangis. Pelahan-pelahan suara itu, semakin terdengar nyata dan menusuk kuping, hingga Ho Tiong Jong tanpa terasa menjadi bergidik. Suara tangisan itu seperti telah keluar dari mulutnya si wanita yang berada di bawah pohon, Ho Tiong Jong dengan hati berdebaran mengikuti terus gerak-geriknya wanita aneh itu. Sebentar lagi wanita itu menundukkan kepalanya, kemudian tekuk lututnya menghadap lurus ke depan, Dua tangannya dilonjorkan dan sepuluh jarinya dibuka lebar. Perlahan-lahan dari ujung jari-jarinya wanita itu ada keluar sinar lemah berwarna hijau. tertawa, tapi tertawanya itu seperti mengandung perasaan yang kurang puas dengan hasil latihannya belum sempurna. Sinar hijau yang keluar dari sepuluh jarinya masih lemah, belum memuaskan hatinya. Sinar itu adalah yang dinamai api setan. Ia rupanya sedang meyakinkan ilmunya leweng, ilmu gaib yang dapat membuat celaka sesamanya. Tengah ia sedang memainkan api senjatanya, tiba dari luar rimba ada meluncur sebuah batu besar ke arahnya dibarengi dengan teriakan seseorang. Wanita itu tidak jadi kaget diserang dengan batu yang tidak kurang dari 50 kati beratnya, ia menggunakan api senjatanya untuk menyambuti, begitu batu itu kebentur dengan api bikinannya, lantas saja seng batu nyeleweng dari tujuannya dan jatuh di atas lapangan rumput yang hijau. Kemudian dengan cepat-cepat ia menyimpan kembali api senjatanya, dua tangannya diulur ke kepalanya untuk membereskan rambutnya yang riap-riapan dan disanggul rapih sebentar lagi tampaklah wajahnya yang cantik luar biasa. Sehingga Ho Tiong Jung yang berada di atas pohon menjadi melongo saking kagum. Pada saat wanita itu sudah beres menyanggul rambutnya, tampak mendatangi ke arahnya seorang pemuda sambil cengar-cengir dan berkata, Bagus-bagus, memang ilmumu. Telapakan tangan setan sangat lihai, Cuma sayang wanita yang termasyhur cantik bernama Iea dengan gelar saat sudah mengorbankan dirinya menjadi mayat hidup karena meyakinkan ilmu setan itu. Hahaha. <tuk adanya> Pemuda itu, pengawatannya tegap bahunya lebar dan pinggangnya langsing. Sayang alisnya besar dan kasar, sedang hidungnya melesak hingga tampak nyata mukanya yang buruk umurnya ditaksir kira-kira 25 tahun. Ho Tiong Jong tertegun ia pikir Berani benar pemuda itu terhadap pendekar wanita yang menguasai daerah Wangho, Sungai Kuning, bernama Lea yang bergelar Liloset, wanita telengas, bahkan dengan seenaknya saja menyindir dengan kata-katanya, "Siapakah gerangan anak muda yang berwajah buruk itu?" Liloset ia selama beberapa tahun ini namanya terkenal di kalangan Kangou sebagai Limotao atau kepala wanita setan. Ia bukan saja parasnya sangat cantik, tapi kepandaian silatnya sangat tinggi Ia malang melintang dalam dunia Kang Ou oh menuruti sesuka hatinya Kalau di waktu marah ia dapat membunuh orang dengan matuh Tidak berkesiap ia marah dan gembira sesenang hatinya saja Banyak pendekar dalam kalangan Kang Ou oh yang sungkan berurusan dengan wanita aneh ini Ho Tiong Jong sudah lama mendengar nama wanita telengas itu tapi belum melihat bagaimana macam orangnya, kini dengan maju kepala sendiri ia melihatnya, ternyata Set Ia ada sangat cantik dan menggiurkan siapa yang melihatnya. Entah bagaimana macamnya kalau ia sedang marah. Set Ia ketika mengetahui siapa yang datang, dengan tersenyum berkata, "Aku kita siapa? Tidak taunya Huya, Chuanhu. Apakah Huya sudah lama datang? Lopocu bagaimana?" Apakah tidak datang? Ya, ayah telah meninggalkan benteng jawab orang itu Di kalangan kangung terus sonar tidak habisnya Bagat mana tentang kau ini, apa baik-baik saja? Apa kau tak pernah mendengar tentang ayahku ada di mana? Tidak, jawabnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Pemuda wajah jelek itu mengawasi parasnya lea yang cantik menarik Aku juga datang ke sini hanya sebentar saja apa betul-betul katamu menyelasi pemuda sambil bertindak maju menghampiri si cantik? Tangannya diulur. Hendak memegang tangan yang putih mulus, tapi Lea cepat menarik tangannya, hingga tidak sampai terpegang. Pemuda itu-itu merangkak hendak menubruk dan memeluk si cantik, tapi Lea dengan gesit sudah bisa menghindarkan dirinya. Iih Xiao Pocu suka main-main, katanya sambil bersenyuman genit. Lea, Kau benar-benar sangat cantik, kenapakah selalu menjauhkan diri dariku oh, kau, cantik benar Lea, matanya beringas, seolah-olah hendak menelan korbannya. Siau pocu kau terlalu memuji aku, jawab Lea dengan wajah ramai senyuman, tapi kau tak tahu kalau dalam Sengkepo ada nona seng yang kecantikannya seratus kali melebihi aku. Nah, sebentar kalau kau sudah melihatnya. Kau lantas akan melupakan wajahku yang buruk. Hai hai Lea Lea tertawa genit sambil menekan mulutnya. Hmm, mana ada wanita yang melebihi kecantikanmu? Aku tak percaya. Eh, Lea, apa kau hendak terus-menerus berlaku kejam tidak memberi kesempatan padaku untuk memeluk pinggangmu yang ramping dan. Masih belum. Xiao Pocu Lea menyelak. Belum bagaimana? Belum sampai waktunya. Hai 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 Pemuda itu melengak semakin dipandang wajahnya Iaya ia yang genit menarik semakin mengobarkan nafsunya untuk memeluk dan memberikan beberapa ciuman hangat kepada iblis wanita itu. Keadaan pun di situ ada sangat sepi dan ada kesempatan baik untuk ia melakukan sesuatu menuruti nafsu hatinya terhadap si genit apa mau ia sedang menjalankan tugas yang memaksa ia harus pergi dari situ. Memikir akan tugasnya, Seketika itu nafsunya telah tertekan dan lumer sendirinya, ia mengelah napas. Yaha, sudahlah aku harus pergi sekarang, harap lain kali kita bisa bertemu muka lagi di sini, selamat tinggal, sampai ketemu lagi iya, kata-katanya belum habis, orangnya sudah melesat dan menghilang dari pemandangan. Sungguh hebat kepandaiannya dia Ho Tiong Jong diam-diam berkata dalam hatinya sendiri, Sementara itu ia melihat Tia berdiri mengawasi perginya si orang Shikahu sambil tolak pinggang. Bibirnya yang halus mungkin memperlihatkan senyuman mengejek. HMM, kedengaran ia berkata sendirian, macamu yang seperti kodok buduk. Jangan harap dapat menggerakkan hatinya Lila Setieya tiba-tiba ia melihat di bawah seperti ada bayangan orang yang berada di atas pohon, ia cepat mendongakkan mukanya mengawasi ke atas dan melihat benar saja ada manusia di atas pohon ia perdengarkan tertawanya yang aneh, badannya berbareng melesat ke atas, hingga tidak jauh dari dahan di mana Hotiong Tong tadi merebahkan dirinya. Saat itu si pemuda sedang repot membuka tali yang mengikat dirinya dengan dahan pohon tak tahu kalau Lila Setlea sudah berada di badapannya. Matanya si iblis wanita berkilat-kilat menakutkan, ia marah benar, sebab adegan barusan antara ia dan Xiao Pocu, kepala benteng muda, tentu telah dilihat dengan nyata oleh orang-orang yang sekarang berada di hadapannya, ia sudah demikian beringas, nafsu membunuhnya timbul seketika. Tapi tiba-tiba Ho Tiong Jong mendongakan mukanya memandang kepadanya membuat semua amarahnya telah terbang entah kemana Ia berdiri kesima karena melihat wajah yang cakap tampan dari si pemuda di hadapannya Apa mungkin ada orang begini? cakap ia menanya dalam hatinya sendiri Ho Tiong Jong sementara itu sudah menjadi ketakutan menghadapi wanita telengas itu tapi dengan ramah tamah si iblis wanita datang mendekati dan menanya dengan lemah lembut. Kau siapa berada di atas pohon? Apa dengan sengaja kau mengintai aku barusan? Ho Tiong Jong melihat Lea tidak bersikap bengis, sebagaimana yang ia duga semula hatinya menjadi tenangan. Aku Ho Tiong Jong, jawabnya. Lilo ia berpikir sejenak. Oh, kau yang telah bertanding dengan sepasang orang ganas? Meskipun dalam pandanganku dua setan itu tidak ada artinya, tapi kau berani menempur mereka sesungguhnya harus dipuji juga nyalimu yang besar, sebab mereka dalam kalangan Kangou terkenal kejam dan ganas serta banyak yang rubuh di tangannya hingga mereka menjadi sangat sombong. Ya, aku Hotiong Jung yang menempur mereka, ini bukannya aku sengaja rapi karena terdorong oleh perasaan ingin menolong orang yang diperbuat sewenang-wenang oleh mereka maka aku terpaksa turun tangan. Nah baik sekarang kau jawab pertanyaanku, Kenapa kau berada di atas pohon ini? kau tentu menyaksikan dan mendengarkan pembicaraan kami dengan siau pocu bukan? Lekas jawab nada suaranya agak dingin dan sikapnya juga berubah bengis. Ho Tiong Jong tidak menjawab lantas hanya terus membuka tali yang mengikat dirinya, setelah bebas, ia menatap wajahnya Ieya. Roman bengis dan ada suara dingin barusan entah bagaimana telah menjadi hilang tanpa bekas diawasi si anak muda. Betul-betul dia cakap demikian suara hatinya berkata sambil tundukan kepala. Sesaat kemudian ia dongak lagi dan balas mengawasi si pemuda yang masih terus memandang padanya. Orang siho, lekas dijawab pertanyaanku, katanya dengan suara lemah. Ho Tiong Jong tertawa manis. Aku berada di sini tidur lantaran mabuk, jawabnya. Apa perbuatanmu dengan si orang siho itu secara kebetulan aku telah mendengar dan melihatnya, tapi betul-betul bukan sengaja aku mengintai. Ia merah selebar mukanya. Ia merasa jengah sendirinya. Kau, hanya ini yang luncur dari mulutnya. Sementara itu Ho Tiong Jong sudah lompat turun dari atas pohon, tapi sebelum ia berdiri tegak lilosat ia sudah berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus di tangannya, wajahnya yang pucat tampak dingin sekali. Nafsu membunuhnya timbul lagi, tapi lenyap lagi ketika matanya yang berkilat-kilat bentrok dengan matanya si pemuda yang jernih di antara mukanya yang cakap tampan. Celaka, ia kata dalam hatinya sendiri. Mana aku tega membunuh dia yang secakap ini oh, kemana perginya ke telengasanku, ia jadi gelisah tak dapat mengambil putusan, akhirnya ia berkata pada Ho Tiong Jong, orang Siho, kau sudah mendengar dan menyaksikan percakapanku dengan Xiao Po Chu. aku harap kau suka pegang rahasia, tidak menceritakan kepada orang lain, apakah suka berjanji? Aku suka berjanji, jawab Ho Tiong Jong sungguh-sungguh bagus, seorang laki-laki akan memegang janjinya dengan betul, Lea kata, sambil memasukkan pula pedangnya ke dalam sarungnya. Mendadak Ho Jong ingat sesuatu. Hei, apa kau tahu tentang ilmu silatnya orang yang bernama Hutok dengan julukan si siluman dan anak muridnya ia menanya. Lilosat Lea agak kaget mendengar ditanya demikian. Hatinya yang telah terpincuk oleh kecakapannya Ho Tiong Jong membuat ia ingin lama-lamaan pasang ngomong dengan pemuda itu. Maka ia sambil mengawasi wajah yang tidak membosankan dari si pemuda, ia berdiam lama juga sebelum memberikan jawabannya, Ho Tiong Jong tidak sabaran tapi sebelum ia menegur lagi Lea sudah menjawab katanya. Yang kau maksudkan bukankah Hong Bukyai si tangan telengas dan dua saudara Oeteti yang terkenal namanya? Aku memang tahu ilmu silatnya mereka berapa tinggi mereka amat sombong tidak memandang matuk kepada orang lain seolah-olah dirinya punya kepandaian sudah tidak ada yang menandinginya. Memang mereka punya kepandaian ada lebih tinggi sedikit dari sepasang orang ganas, cuma saja di antara mereka semua ada bangsa berengsek tidak ada satu yang boleh dipilih Hou Tiong Jong anggukan kepalanya. Pikirnya, tiga musuhnya itu lihai-lihai kepandainya, maka ia harus waspada menghadapinya. Saat itu ia sudah hendak meneruskan perjalanannya, maka ia ambil selamat berpisah dari Lila Set Ieya. Nona Ie, biarlah sampai di sini saja kita berpisahan. Hei, kau ada urusan apa yang penting yang dapat aku membantunya? Oh, tidak ada apa-apa. Selamat tinggal, Hot Tiong Jong sudah lantas angkat kaki dari hadapan Lilaset Iaya hingga si iblis wanita menjadi melongo karenanya. Hot Longjong percepat tindakannya dalam sekejapan sudah menghilang dari pemandangan. Lea waktu itu sudah jam tiga malam, bulan sedang terangnya. Maka Hot Long Jong tidak begitu takut masuk keluar rimba, tapi apa mau ketika ia melewati satu tempat yang sangat sunyi. Ia jadi jerih juga, sebab di situ selainnya terdengar berkreseknya cabang-cabang pohon yang beradu satu dengan lain. Adalah suaranya, burung hantu terdengar menyeramkan. Ia menambahkan hatinya dan berjalan terus. Pengharapannya, kalau-kalau ia dapat menjumpai salah satu orang, rasa takutnya pasti akan hilang. Apa celaka, justru ia jalan melewati tempat yang banyak kuburan malang melintang, hingga hatinya semakin dak Duk saja ia berhenti beristirahat di bawahnya sebuah pohon yang rindang, matanya celingukan melihat ke kanan kiri, tiba-tiba ia seperti melihat ada seorang berbaju putih berdiri di bawahnya sinar rembulan yang terang. Mukanya tak dapat dilihat tegas, ketika ia meneliti orang berbaju putih itu hanya seorang diri saja, tapi sebentar setelah ia alihkan pandangannya ke lain jurusan sejenak dan melihat lagi kepada orang berbaju putih tadi ternyata ia sudah menghilang entah pergi kemana.